Mangkunegara 4 adalah disebut juga Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 4 yang lahir pada tanggal 3 Maret 1811 Masehi. Adalah Adipati keempat Mangkunegaran yang memerintah dari tahun 1853 hingga 1881 Masehi. Ia berkuasa dari tahun 1853 hingga 1881 Masehi dari pendahulunya yaitu Mangkunegara 3 yang kemudian nanti diteruskan oleh Mangkunegara 5. Bendoro Raden Masudiro itu adalah sebutan namanya. Lahir 3 Maret 1811 Masehi di Pura Mangkunegaran, Surakarta pada masa periode perang di Jawa. Ayahnya bernama KPA Adi Wijoyo I dari seorang ibu yaitu Raden Ajeng Sekeli. Raden Ajeng Sekeli adalah putri kaki PAA Mangkunegara 2. Beliau mempunyai permaisuri yaitu bernama Raden Ayu Dunuk. Mangkunegara 4 lahir pada 3 Maret 1811 Masehi dengan nama Raden Masudiro. Mangkunegara 4 adalah anak ketujuh dari Kanjeng Pangeran Haryo Hadiwijoyo I dan Bendoro Raden Ajeng Sekeli yang merupakan anak dari Mangkunegara 2. Raden Masudiro pada masa kecilnya tidak mendapatkan pendidikan formal, namun pendidikan diberikan secara privat. Ia juga mendapatkan tuntunan dari orang-orang Belanda yang didatangkan oleh kaki PAA Mangkunegara 2 yang selain untuk menuntun Pangeran Rio yang dipersiapkan sebagai KP Perang Wadono 3 juga ditugasi mendidik Raden Mas Sudiro. Pengajaran yang diterimanya antara lain bahasa Belanda, tulisan Latin, dan pengetahuan lainnya. Para ahli bahasa Dr. GFC Gerix dan CF Winter adalah termasuk juga guru-gurunya. Sebagaimana para putra bangsawan tinggi Mangkunegaran, pada umur 15 tahun Raden Masudiro menjadi kadet di Legiun Mangkunegaran. Menurut tulisan Letnan Kolonel HF August, para kadet dilatih sendiri oleh para perwira senior Legiun, sementara instruktur Belanda hanya ditugasi membantu memberikan pendidikan pelajaran. Setelah lulus pendidikan selama setahun, Raden Masudiro ditempatkan di Kompi 5 sebagai perwira baru. Beberapa bulan setelah Raden Masudiro bertugas di kancah pertempuran, ia menerima kabar bahwa ayahandanya KPH Hadiwijoyo I wafat. Ia mendapatkan izin kepada kakeknya kakek PAA Mangkunegara 2 yang sekaligus menjadi panglimanya untuk pulang dan memberikan penghormatan terakhir kepada ayahandanya. Setelah pemakaman, Raden Masudiro kembali ke kancah pertempuran. Pasukan Legiun berhasil mengalahkan dan menangkap Panembahan Sungki, yaitu pemimpin pasukan pendukung Pangeran Diponegoro. Setelah mendapat gelar pangeran, nama Raden Masudiro diubah menjadi KPH Gondo Kusumo. Ia menikah dengan Raden Ayu Semi dan dikaruniai 14 anak. Tidak lama setelah kaki PAA Mangkunegara 3 meninggal pada tahun 1853 Masehi, KPH Gondo Kusumo diangkat menjadi kaki PAA Mangkunegara 4. Kurang lebih setahun bertahta, kemudian menikah dengan Raden Ayu Dunuk, yaitu putri dalem atau anak kandung Mangkunegara 3. Mangkunegara 4 dikenal sebagai pemimpin yang berkepribadian kuat, cakap dalam memerintah, dan memiliki jiwa seni. Selama 28 tahun kepemimpinannya,
Ia telah mendorong kemajuan di bidang-bidang kepemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya di wilayahnya. Di bidang pemerintahan, Mangkunegara IV mendirikan lembaga selain kesentanaan dan legiun yang dikenal sebagai kawedanan yang dipimpin oleh seorang wedono. Selain itu, wilayah kekuasaan Mangkunegaran juga meluas hingga ke Sragen. Mangkunegara IV juga memprakarsai berdirinya stasiun Solo Balapan sebagai bagian pembangunan jalur rel kereta api Solo-Semarang, kanalisasi kota, serta penataan ruang kota. Pada masa pemerintahan Mangkunegara IV, muncul ide untuk mengambil alih tanah Apanage. Tanah Apanage yang awalnya digunakan sebagai gaji bagi Narapraja diambil alih sebagai modal awal industri tebu milik Mangkunegaran. Sebagai gantinya, Narapraja menerima gaji bulanan. Selain dari pengambil alihan tanah Apanage, penarikan tanah dilakukan secara bertahap. Dimulai dari keluarga raja, kemudian dilanjutkan dari anggota Narapraja lainnya, termasuk para anggota legiun Mangkunegaran. Sebagai gantinya, mereka menerima tunjangan dalam bentuk uang. Jumlah uang yang diterima adalah beragam, tergantung luas tanah dan kualitas tanah yang dimiliki. Penghapusan tanah Apanage ini menimbulkan rasa tidak puas di kalangan pejabat Mangkunegaran karena kebiasaan memegang uang dari upeti Apanage tak dapat dirasakan lagi. Sehingga untuk memenuhi gaya hidup mewah mereka harus berutang kepada para penguasa Eropa meskipun mereka telah digaji oleh Mangkunegaran. Mangkunegara IV juga menjadi perintis usaha pabrik gula bagi Mangkunegaran. Beberapa alasan mengapa Mangkunegara IV memilih industri gula pada saat itu, yaitu pertama, gula merupakan produk yang sedang naik daun baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, tanaman tebu sudah tersedia di Surakarta. Yang ketiga, sumber-sumber pendapatan Mangkunegaran terdahulu seperti pajak dan sewa tanah dirasa masih kurang mencukupi. Modal awal untuk industri gula Mangkunegaran selain dari penarikan kembali tanah Apanage juga berasal dari kontrak sewa tanah dari penguasa swasta. Mangkunegaran memutuskan untuk tidak memperpanjang kembali kontrak sewa tanah bagi perusahaan swasta yang berakhir pada tahun 1859 hingga 1860 Masehi. Meskipun mendapat kecaman keras dari para penyewa tanah, Mangkunegara IV tetap bersikeras untuk menjalankan rencananya. Pabrik gula pertama yaitu pabrik gula Colomadu yang dibangun pada tahun 1861 Masehi dan beroperasi setahun kemudian. Setelah membangun pabrik gula Colomadu, Mangkunegara IV kembali membangun pabrik gula di wilayah Karanganyar yang dikenal sebagai pabrik gula Tasikmadu. Pabrik ini dibangun pada tahun 1871 Masehi dan mulai beroperasi pada tahun 1874 Masehi. Selain membangun pabrik gula, Mangkunegara IV juga menugaskan Raden Ronosetro untuk mengelola kebun tebu dan Raden Kampung yang bertugas mengelola dan melakukan pembangunan pabrik tebu. Awalnya, industri gula ini merupakan industri pribadi milik keluarga Mangkunegara IV. Industri gula ini kemudian diubah menjadi perusahaan praja pada masa menjelang wafatnya Mangkunegara IV dengan pertimbangan untuk mengembangkan lebih lanjut dan diperolehnya keuntungan yang lebih besar bagi kemakmuran praja Mangkunegaran. Di bidang karya sastra, pihak Istana Mangkunegaran menulis kurang lebih 42 buku, di antaranya adalah Serat Medhotomo dan beberapa komposisi gamelan.
Salah satu karya komposisinya yang terkenal adalah Ketawang Puspowarno yang turut dikirim ke luar angkasa melalui piringan emas Voyager di dalam pesawat antariksa nirawak Voyager 1 tahun 1977. Atas jasa kepujanggaannya, khususnya dalam penulisan serat Bedotomo, Mangkunegara 4 mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintahan RI melalui Kepres RI nomor 33 TK tahun 2010 secara anumerta yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada perwakilan kerabatnya pada tanggal 3 November 2010. Mangkunegara 4 juga sempat menerjemahkan salah satu karya sastra Sunda klasik berupa wawacan yang berjudul Wawacan Panji Wulung karya Raden Haji Muhammad Musa yang ditulis pada tahun 1862 dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa yang kemudian diterbitkan oleh Landstruk Kreritz dalam bentuk buku pada tahun 1931. Mangkunegara 4 juga menciptakan serat Dharma Laksito atau Dharma Wasisto yang berisi tentang ajaran bahwa derajat wanita setara dengan derajat pria, khususnya dalam meraih pendidikan, karir, dan meraih cita-cita sesuai dengan impiannya. Pada akhirnya, Mangkunegara 4 wafat pada tahun 1881 Masehi dan dikebumikan di Astana Girilayu. Dapat dikatakan bahwa pada masa pemerintahannya, Mangkunegaran berada pada puncak kebesarannya.
Thank you.
Thank you.
Thank you.